mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui. Di sinilah mengapa disebut dalam hadis bila malaikat muka nakia tanya dalam kubur, marrabbuk, marrabbuk rabbil alamin, marrabbuk. Dia tak tanya man ilahu, ilahu dah semayang, dah sembah. Rabbuk, Tuhan yang mentarbi dan menguruh hidup. Marrabbuk, siapa Rabb, Tuhan yang menjadi mentarbi kehidupan kamu. Marrabbuk disebut dalam hadis. Orang yang beriman, yang percaya, jawab dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Orang yang munafik, yang menipu, yang tak percaya Allah Ta'ala mentabi alam ini, dia akan jawab, saya dengar orang kata, saya dengar orang kata Allah, saya dengar orang kata. Maka malaikat kata, aku tahulah mu ni siapa dia, aku tahulah mu ni siapa dia. Ini padah yang kita kena sedar. Mengapa hikmat soalan kubur marrabbuk, alhamdulillah rabbil alamin. Bukan sahaja kita percaya Allah yang disembah, termasuklah Allah yang mentarbi alam, yang mengurus alam ini, mengatur alam ini dengan hukum syariat. Sekiranya kita menghasilkan, kalau tak tinggal riba, tak maju negara kita. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Kita kalau tinggal riba yang Allah Ta'ala haram ni, dah utuh negara kita, tak maju bank kita, tinggal riba. Sekiranya laksanakan hukum hudud, kerak tangan orang curi, kerah sangat kerak tangan ni, zalim kerak tangan ni, bunuh dengan hukum kisos, bunuh yang baik, bukan bunuh dengan cara yang kejam. Nabi kata, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai, fa idha qataltum fa ahsanu alqitla, wa idha dhabahtum fa ahsanu dhibha. Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang buat baik, termasuk buat baik bila membunuh. Bila membunuh, bunuh dengan baik, Nabi kata. Bila semelih, semelih dengan baik, tajamkan pisau. Bila hukum bunuh, bunuh yang cepat mati orang. Ni bunuh cekik dengan tali, dengan hukum gantung. Hukum bunuh tak ikut hukum kisos, lepas tu gantung cekik pula, dengan elektrik pula. Bunuh yang menyakitkan, berapa kali zalim, berapa kali tak betul, meninggalkan hukum Allah, pakai hukum sendiri, bunuh juga, tapi bunuh dengan cara yang menyakitkan. Banyak sebab-sebab yang menjadi buruk sekiranya kita meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bertanya, a'antum a'lamu amillah, adakah kamu lebih tahu ataupun Allah lebih tahu? Tuhan tanya, mu lebih tahu ke Allah lebih tahu? Kalau mu kata mu lebih tahu, ha, jaga, terimalah akibatnya. Na'udzubillahi min zalik.